kita mengadakan rapat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten. Ini merupakan rapat lanjutan setelah dilakukan rekapitulasi tingkat kecamatan. Dan alhamdulillah hari ini berjalan lancar dan kondusif, ya. Tidak ada permasalahan krusial yang terjadi sepanjang pleno hari ini. Hari ini kita hanya sekedar menetapkan rekapitulasi penghitungan suara dan hasil perolehan suaranya yang unggul adalah pasangan calon 2. Angka partisipasi masyarakat alhamdulillah mengalami peningkatan sebesar 25% dibanding dengan pilkada 5 tahun yang lalu. Ini tentu merupakan kerja keras dari semua pihak yang telah membantu KPU Tuban dalam mensosialisasikan dan mempublikasikan semua tahapan-tahapan yang dilakukan oleh KPU Tuban. Perkiraan kita mencapai 76%. Ya. 76%. Ya. Tahapan selanjutnya adalah kita akan mengumumkan ya keputusan KPU Tuban tentang penetapan hasil penghitungan suara. Jika nanti pasangan calon yang mungkin belum puas dengan hasil yang ditetapkan oleh KPU, itu bisa melakukan upaya hukum di Mahkamah Konstitusi selama 3 hari ya sejak diumumkan pengumuman oleh KPU Tuban. Kapan pengumumannya? Akan segera kita umumkan nanti ya. Alhamdulillah untuk pleno hari ini bisa berjalan dengan tertib, lancar, dan meskipun ada beberapa usulan-usulan ataupun keberatan, semua sudah bisa diselesaikan dengan baik. Semua saksi yang terpenting itu menerima hasil secara keseluruhan. Tidak ada upaya-upaya yang sepertinya kaitannya dengan kemungkinan adanya gugatan PHPU nanti.